Mau ngapain? Udah tapi main. Iya, bercanda deh. Oke, kita lihat adegan yang tadi. Lihat. Eh, salah. Gimana ya? Ulang. Kita lihat adegan tadi. Ya, cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada tanggal sekarang, hari ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 8 kita bermain di tempat ponakannya Bang Ben yang bertempat di Jalan Adam, Sukabumi Utara, Jakarta Barat, Kebon Jeruk, dekat toko roti Merita Bakri yang udah bangkrut. Iya, sekarang dikit lagi katanya si Besan udah mau sampai. Lagi sedang perjalanan di besannya, alhamdulillah calon mempelai lelaki di Kelapa 2. Jadi mohon diterima kepada seorang mertua. Jarang main dia nih, Bang. Sibuk. Sibuk apa nih sekarang? Lagi nih. Sibuk apa nih sekarang? Sibuk cari duit buat ngelamar orang sono nah. Juga nih. Sini lu ngomong aja lu. Ini juga nih artis kita nih. Siapa nih namanya nih? Kenalan dong. Nama Anda Every. Oh, ini jenggot mandor juga nih. Itu dia. Nah, ini dia. Bang Ben. Yang punya job. Punya job lagi sibuk. Ponakannya nikah. Besan sudah sampai. Ah, udah nyampe besannya, woi. Sudah sampai. Kita siap-siap untuk ngisi acara di tempat Bang Ben kali ini, insyaallah. Bangki udah mandi belum? Kawan? Pinin, pin. Dia anak-anak, pin cewek. Kalau dia nggak dapet di atas semalam liat lemas badannya. Ini kita akan melaksanakan kegiatan acara pengantin pintu dalam walimatul arus, yaitu Bang Panjul akan menikahi anaknya. Semoga sukses. Doakan saya. Ini orang pernah ngomong nih Bang emang. Ngomong gak? Hah? Ngomong gak? Lu sini kenapa gelap banget? Ini dia gak dapet cahaya dari Allah. Gelap. Mukanya lihat. Ya gitu deh Bang. Ini lagi nunggu besan. Mau ngomong gak lu? Hah? Besan udah sampai. Belum? Udah no. Belum. Itunya belum ada pengantin ya. Ada. Tuh, belum ada tadi gue datangin ke sana. Belum udah ada. Belum. 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 Lagi, belum. Belum. Ya begitu dah Bang. Main batu-batuan. MC. Ubah udah. Bingung nih Bang, bingung acara bagi duit nih, main di rumah lagi. Ah, mestinya sorot ini. Enggak, gue yang putih nih. Udah berapa helai? Aduh. Udah ketuaan dah, banyak ngayam. Udah pupak. Bisa tinggal. Songket gimana Songket? Mau gimana, tau dah. Tentu tahu yang main tabung itu. Jadi ada artis Bang? Hah? Ada artis? Iya. Punya anak tinggi. Dua? Punya anak dua? Empat. Pakai bayi galon? Tabung. Udah diganti? Nah, ngomong lah senang. Iya, jadi pada punya ide nyapa ibu-ibu. Nyapa ibu-ibu bilang say hello ke kita. Ini yang punya ide nih, solo. Bawa apanya? Enggak. Begitu dah Bang. Ilmalia
tidak galang banget. Gua galang wajar. Abis makan toke. Panjul baru kasih kopi. Bang, sebelumnya hari saya kedatangan. Sama orang tua ini dari sini dari kampung Kelapa ini. Kalau sebelumnya kedatangan saya, orang yang nanti dari saudara-saudara semuanya. Tapi sebelumnya bilang kenal-kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ibarat kata upami omongan orang tua kita anggap keramat, kita ngomong itu luar biasa. Ini hari Bang Kiki, aminnya babenya kalau ngomongin datang dengan segala hormat kepada Bang Menteri dengan senang hati. Bang, apa itu? Kalau di sini masalah terima masalah gampang. Dan terus? Gue belum tahu apa maunya. Dan itu gimana? Bilangin pengantin laki lu kalau makan buah kenari jangan ditelan biji-bijinya. Maksud abang? Kalau emang lu ada yang dia niat datang kemari gue pengen tahu apa maunya? Wah, galak jadi, banget. Gue galak wajar. Tidak boleh kamu tantangin. Galak banget. Jadi abang belum tahu maksud dan tujuan Bang Kiki datang kemari. Belum tahu. Gue kenal kata sama dia. Lah. Abang orang sini apa pegawai ini orang sini yang Merita. Wah, iya, tukang bersihin kebon. Bang Kiki bilangin dia apa bilangin Bang bagaimana dia mau bagaimana mau ditelan biji bijinya kalau kulitnya aja itu berduri-duri. Kalau pengen tahu apa aja lah lantaran Neng Ika Bang Kiki yang orang tuanya biasanya saya antri datang kemari. Apa lo kata? Lantaran Bu Ika. Lantaran Bu Ika? Iya. Eh, Bang Ki, apa? Di sini yang namanya Bu Ika banyak. Lo yang ngobatin bisul namanya Ika. Nih Ika, Ika anaknya siapa? Anaknya siapa? Yang beresin piring. Anak tuh, anaknya Bapak Hamdani. Anaknya Bapak Hamdani? Iya. Abang gua. Iya. Oh, abang. Santai, terusin. Iya. Kakek sama abang di rumah itu nah terus bagaimana? Waduh. Jadi abang pengen tahu apa hajat? Gua enggak tahu. Maksud abang bagaimana? Lantaran Po Ika. Lantaran Po Ika kan saya udah bilangin. Iya. Maksud abang bagaimana emang ya? Bang, ngapain? Kalau abang ke pasar Jumat beli lemari tapi saya yang rusak daun pintunya. Nah terus? Apa? Ya? Jadi bagaimana? Bagaimana? Jadi ini maksudnya apaan nih? Singkat kata bang. Apaan? Ikan betutu matinya ditusuk dalam kuali kudu masaknya. Nah terus bang. Di sini punya palang pintu kaki ngijinin abang masuk bang. Tuh. Belum abang meninggal pas ada tanya. Maksudnya bang kalau udah berdiri poin ini ada. Udah barang tentu ada syaratnya bang. Kalau nanti gigi kan yang nanti palang pintu palang kereta ada suhu di gigi. Kalau yang abang mau nyebut itu sakit di gigi bang. Bang Kiki bakal turutin juga bang. Bang kepiting nyabet kerang-kerang sembunyi dulu bang batu. Dan terus pasang kuping lu pada terang-terang bang. Ada penjago-jago sini satu persatu. Bukti yang mana? Maju. Maju lu gede banget. Gede banget. Emang burung batu terbang kali sama nan. Terus sedikit tuh punya permainan. Ini nak ulang tahun sih. Iya. Dan ini ada badut. Iya.
ngaminin bantet. Mendingan lu pulang daripada nggak tukar kesampaian. Gue mau pulang belakang banyak mesra. Gue mati dulu berkelahi dulu. Gue mati jadi berkelahi jadi. Guling-gulingan juga jadi. Nanti juga lu. Gue kalau apa lihat tangan udah kayak bangglai begini masih nak marah aja. Eh panjang-panjang sudah lu dulu kumis perintang. Nggak ada nyebar dulu. Bang dari orang nggak tahu malu. Di mana warung ngumpetan mulu. Lo buka kartu di mari. Lu mau main pantun-pantunan? Iya. Bang jalan-jalan ke tepi muara naik metro mini disangke maling. Di sini baju lu boleh jawara. Semalam lu pakai rok mini sama legging. Ah. Banci dong. Pantesan ada di Taman Lawang. Muat. Dari kau salah lama-lama. Iya. Lu pilih permainan. Saya anti.
Sakti Bang Ben. Loh, anak enggak. Masih bercanda aja lu ya. Nah, iya. Emang serabut tak kerumut sejajar buat tangkel. Banyak lu pakai sambut di sini, di film contoh. Bang, pelite sumbunya hitam pakai N sumbu 2 sumpelan. Iya. Ini hari jawara pengen diadu pengen berantem nyokit ya. Siapa yang pakai tutup? Wah. Ayo dah. Yang lain dua.
satu wajar, pempasnya penuh. Gak apa-apa, dibayar kok. Entar dulu bang, bang buah diri medik krokin ada di dalamnya gak keberadaan bang. Saat pertama emang abang diberi bang, tapi masalah ada chatin dulu aja bang. Potong kayu pakai gergaji, ditajemin bang. Tahun-tahun ini bang, orang sini beri pinter ngaji bang. Ngaji buat di akhirat ya bang, tadi kita sebelumnya ini bang. Bang, kalau masalah ngaji dalam ngaji, kita gak bisa diragukan lagi. 15 hari dalam musholat, jadi keluar. Wow, cakep nih. Neji kiri tahajud di baca kitab. Dikunciin sama Marco. Jelas lah, jadi ketang jadi bertahun-tahun ini anak lape itu dalam pinter ngaji. Ini lagu sini yang tolong abang dengerin. Selesai main di acara ponakannya Bang Ben dan sekarang pengantin sedang mengadakan abdun ya, untuk selanjutnya tonton terus Palang Pintu Gaya Bang Ben yang mungkin insya Allah akan hadir di besok hari-hari yang akan datang di hari-hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.